babul al babusani atau ibab kalau pimpin doa ikut film senat film senat ilahi indal mertelakan musnad ilah ayah hali ahwal ilahi biro pirab eh mertelakan tingkai ayah bayani ahwal ilahi degsi mertelakan pirab-pirab kondisi ini musnat ilah ayah umuri degsi biro perkoroh al aridul di kangan jartekoh lahumaring musnad ilah main hai zuhwa saking dinggon min haitsu inna sakin dingkon sedunia musnad ilai gum dun ilaihi musnad ilai kal hadbi kaya buang musnad ilai wa dzikri lan nyebut musnad ilai wa ta'rifi ma'rifatakan musnad ilai tangkir lan nakirakan musnad ilai awal dzalika lan salane mungkun-kunu hadbi dzikir ta'rif tangkir bab yang kedua ada akan menerangkan musnad ilai Artinya tentang musnad ilaih itu adalah akan menerangkan kondisi-kondisi musnad ilaih. Artinya apa kondisi-kondisi itu adalah hal-hal yang terjadi pada musnad ilaih <coughs> dari sisi dia adalah sebagai musnad ilaih. Seperti musnad ilaih itu dibuang ah, ah dan sebaliknya disebut. Kemudian musnad ilaihnya dimakrifatkan, dinakirahkan dan lain sebagainya wa wakad wakadamahulan dengan akan sebagai musnad yang musnad ilai. alal musnad di mengarahkan ke musnad ilai. Nahu koros musnad ilai. Iku kalau mau sufi kayak mau suf barang kang dan sifati. wal musnad itu utawi musnad iku kal kasifati kayak sifat. wal mau hal halu teh mau suf iku aja daru lepat tuh betak dewi Lainahu karus duni musnad ilaih ikal mawdu'u maudhu kesibat tu tesibat oh ya sibat ikal ikal mahmulu mahmul wal awalu tekan awalu ikal syarafur luweh pertela minasani tinimban saya keping kaping pintu awal lainahu lain karus musnad ilaih iku iku arukunul alamu rukun kang alui agung fil kalam indal gunuman pengarang kitab jauharul maknun ini musnad ilaih didahulukan apa pen, pengebabannya diterangkannya <tuh> lebih dulu daripada musnad daripada musnad. Kenapa? Karena musnad ila itu bagaikan mausuf, bagaikan manut, sedangkan musnad bagaikan sifat. Zaidun al bagaikan zaidun apa itu musnad <tuh> ila itu. al qaimuh bagaikan eh, al apa? <itu? tuh> apa Musnadnya uh, bagaikan sifat, sedangkan mausuf itu lebih layak untuk didahulukan. Kenapa lebih layak? Karena musnad ilah itu adalah maudhu, sedangkan sifat adalah mahmul. Ini maudhu, mahmul istilah, istilah uh, nama mantik ya. Al hayawanu, al insanu hayawanun Al insanu itu maudhu inna itu adalah mahmul. Wal Sedangkan yang pertama wudu itu lebih mulia daripada yang kedua daripada mahmul. Alasan yang ketiga adalah karena musnad ilaih itu itu adalah rukun paling utama. Rukun paling agung, rukun terpenting dalam dalam pembicaraan. ilmi Ustamiin. awam muslimin wa, in wa asyhadil ingkari dan buang apa musalat ilah dil ilmu karana maklum wali khitabari musliminan karana nguji wong kang ngurungaken wasyhadil saya ingkar asatrin uh, wa di ijlali wa akhi wa radhini amali satrin lan nutupi musalat ilah Wadi ki fursatin lan rupake kesempatan. Ijalalin lan ngagumaken waksi lan soal ijlal wa nadzmin lan karena nadzam darurat nadzam wasti'ama wasti wasti'malin wasti'malin lan lan eh nganadzam nadzam istimalan nadzam oh wana walau dun isti'amarin lalu demi isti'amarah jelunturung jelunturungi penggunaan kabatda dari kedu sifiat tak dari elal martabat tidak alia contoh di kabatda seiku sangat bagus bagus si sobatda ikalah Wong atau yang kedu sot dari kedu sifiati utawi utawi atori kau tuh utawi tori golongan tersebut utai tori kau golongan tersebut tadi nuduhakan apa apa tori kau tuh ilal martabatil aliyah ma aliyah maring derajat kang luhur musnad ilah itu dibuang dengan alasan salah satu asalnya karena maklum orang pada tahu mukhtabnya tahu Dan alasan kedua adalah adalah nguji kecerdasan pendengar Ketiga adalah agar sah kalau dipungkiri. enggak saya tidak maksud Zaid. Sebab jahatnya tidak disebut. Dan menutup menutupi ke rahasia si musnad ilah. Dan sedikitnya, sempitnya kesempatan. Kalau ter, disebut, buru-buru kabur. Kemudian alasan yang sekian adalah mengagungkan musnad ilah dan sebaliknya menghinakan musnad ilah.

Ala sairi ahwalihi tagun nur hazan Aku uladasa bingsun padham diingenaken semoga senep hadzal mesnad ilaihi ing buang misalilahi ala sairi ahwalihi ngingat azzikar ini ber-ber tingkai misalilahi likonil buang iku ibaratan pertemuan an Adamil Ziani saking orang yang nekani bihi kelawan musnad ilaih wadamul hasbi adamul hadisi utawi orang-orang barangkang anyar teko iku sabi gunding ini ala wujudihi ngatasi wujudi hadis mengarang lebih dulu membahas tentang membuang musnad ilaih daripada yang lain seperti menagirahkan, memarifatkan dan lain sebagainya itu kok membuang yang dibahas lebih dulu karena memang membuang itu karena hadp, membuang itu adalah sebuah istilah sebuah istilah daripada tidak 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 mendatangkan tidak menyebutkan tidak adanya sesuatu yang baru itu adalah mendahului wujudnya yang baru itu di ilmu ilmu akidah di ilmu kalam begitu wujudnya yang baru ada didahului oleh oleh ketidakwujudan apa yang mesti ilaihi Alan ikut indal musnad ilaihi. Tiba-tiba ahwalihi kelawan milang bilang berperoting kayak musnad ilaihi. Abah Hasan atau pembahasan. Al Bahsul awal tiba pembahasan kang awal ikut. fi ikufi fi iku fi in dalam buang musnad ilah. Wa hadbu buang musnad ilah iku taqafu. Dadi kan dek opo si hadbu al amr ini ngatasi perkara musnat Musnad meninjau kondisi-kondisi musnad ilah itu punya beberapa pembahasan, pembekupasan Pembahasan pertama adalah akan membahas tentang membuang musnad ilah membuang musnat ilah itu harus eh, dua hal membutuhkan dua perkara adumau teslasuji amroin iku kau bila tul magomi oleh nirmoni keadaan lahu maring hadfu beku nak kerannya toh nak supat sami uong kang kerungu iku arifan uong kang uruh iku arifan uong kang urubi keran musnat ilah pertama yang yang menyebabkan membuang musnad ilaih adalah adalah kondisi pembicaraannya itu uh, bisa uh, bisa dibuang uh, memungkinkan untuk membuang kenapa? karena yang mendengar itu tahu apa musnad ilaih yang dibuang itu siapa maka dibuang tidak apa-apa biar saya kelan jelasin Tahu karena ada indikasi, ada dalil. Wasaniha tei kaping atani mati ka kaping bendunis amro ini. Iku barang yak tadi karena tara rujahan dal hadapi eng onggoli buang. Ada dikri ngalakan kata si nyebut. Wal awalu tika ngawal kum alumun kena uran minal saking ilmu Yang kedua adalah ada sesuatu yang menuntut lebih unggul, lebih baik dibuang daripada disebutkan. Ah. Yang pertama yaitu karena maklum pendengarnya sudah tahu itu ada dibahas di ilmu nahu. Ilmu nahu wa yuramu jaizun kama guru zaidun ba'daman indakuma itu di ilmu nahu itu. Wa asyara isyaratu mumsanib ila tafsil la tafsil lisani maring rinciannya kangka ping pendo yo kali kan sanep da nyuza pil famin mujib murajjahatil hasbi moga iku setengah saking perkara perkara kang buang al ilmu utawi ruh bil musnad ilaih kan musnad ilaih bil qurinati kan korina ka golika kaya oleh pengucap ira abidun ngucap cap abidun Wijawab iman yang dalam jawab eng wong kalau kamu ucap Laka mari mahir fatu zaidin utai apa iku kelakuan zaid. Kemudian pengarang pengarang mengisyaratkan pada rincian yang kedua rincian yang yaitu karena ada keunggulan dibuang daripada disebutkan dengan kata-kata beliau yuh, dapu, dan seterusnya. Jadi diantara Hal-hal yang mengunggulkan, yang lebih lebih kuat dibuang daripada disebut adalah karena maklum, musnad ilahnya karena maklum dengan orinah. korina itu karena ada tanda-tanda, ada bukti-bukti. Misalnya Anda mengatakan Abidun begitu saja, orang yang ahli ibadah. Itu musnad ilahnya, hanya ini Abidun adalah uh, musnad. Musnad ini namanya, kok tiba-tiba ngomong Orang yang ahli ibadah, ya, ini sebagai jawaban dari pertanyaan orang yang berkata, "Apa, apa, apa, apa eh, kelakuan zaid atau kegiatan zaid?" Yang kegiatan zaid itu apa? Langsung kamu jawab, "Abidun, dia ahli ibadah." Begitu saja, maklum, maklum, korina pertanyaan itu. Amin. Halikus yang saking asalkan Ih tanah, tanah buhis sami utawi nguji, utawi nguji ilingi wongkang kang kerungu. indal korinatin, Indal mereka anak korina. Hal itu bahu apa tuh iling sami am amla lah utawa bahu. Di antara murid um, jahat pengung yang lebih kuat dibuang daripada disebut ialah <coughs> tujuan menguji, menguji kepekaan pendengar ketika ada korina apakah pendengar ini uh, ingat uh, pada uh, itu um, apakah tidak nah. Uh, jadi nguji nguji pendengar cerdas apa tidak dia Ah uh, ingatannya tajam apa tidak amin hal ini kusah saking murid jahat iktibaru miyakidaru fahmihi utawi ut ikhtibaru ya Utawi nguji ukurane ilingi sami hal ya tanda bahu apa to eling sama sami bila koro inilah kopi yang diklan koro ikutinah korinah kang samar amla utor ya tanda bahu yang mengunggulkan pembuangan mustard lagi adalah menguji tujuannya menguji se, sebesar apa sebesar mana daya ingatnya pendengar itu apakah dia bisa ingat hanya dengan indikasi-indikasi lemah indikasi-indikasi yang tidak jelas apakah dia tidak harus diterangkan maka edis buangnya itu menguji kecerdasan dia Amin hala sangat saking murad jihad sangat saking murad jihadil hadfi Amin ha amin di sihatul ingkari utawi saya ingkar indah hajati nilimkan ini butuh nahu fajirun fasikun uh, asalnya utai zaid iku kang lanjut utai zaid iku fasikun ngkang fasik indah qiyamil uh, kiyamil korinati indah milikan tetap ala iradati zaidin ngatasi nah, ngarapakan zaid liat ta'ata darbun kongang opo antakulah yang tanggung cap siro ma'arot tuh orang ngarapakan Sapa yang mengunggulkan membuang Musnad lagi adalah Agar eh, mengelak sah, Sahnya mengelak Agar bisa sah mengelak Mengelak eh, tidak mengakui Itu sah ketika dibutuhkan untuk mengelak Seperti kata-kata fajirun fajirun, fajirun, khabar mubtadaknya adalah musnad ilah apa mubtadaknya musnad ilahnya apa itu eh, tidak disebutkan eh, ketika ada ada tanda-tanda bahwa yang disebuang itu adalah zaidu, Zaid misalnya <tuh> agar nanti Anda bisa bisa mengelak begini, saya tidak bermaksud Zaid mubtadaknya itu bukan Zaid Ah, uh, tapi saya mm, bermaksud bukan zaid. Itu kalau nanti dituduh kamu menuduh saya orang fasik. Enggak, hmm, enggak saya enggak nyebut kamu. Hmm. Kan bisa tuh. Amin haliku Ustaz